ketika kita bersama. Ya, ini dia. Saya keluar dari pintu ajaib ini. Alamak, tolong sangatlah tengah hari. Aduh, aduh, pagi dah macam ni. Assalamualaikum, apa khabar? Sihat dah? Ramai sangat orang kau ini kafe kita ni. Ramai-ramai. Yang kat rumah tu tak tahulah sibuk-sibuk tengah buat apa tu. Yang paling penting buka, tengok borak kopitiam. Borak kopitiam seperti biasa, Jumaat, Sabtu, Ahad dan hari ni hari Ahad. You guys ada dengan Zack dan juga Dayah Bakar. Macam-macam ada yang menarik hari ni, Dayah. Yes, betul. Dan saya seperti biasalah. Saya hari ni macam ada banyak sikit kerja dekat sini. Banyak yang saya nak study sebenarnya. Macam kalau ikut hari ni, orang kata pagi-pagi ni kita kenalah bersenyum selalu supaya rezeki tu masuk. Betul. Kalau macam Dayah punya semua senyuman macam ni, memang rezeki sentiasa masuk lah. Tapi Dayah, Zack rasa kan, kalau berdiri kat sini lenguh, Zack pun tampung berat badan banyak. So kita duduk. Jalan. Okey. Tak apa. Kita jalan. Ini macam rumah kita, kafe kita kan? Betul. So Dayah, apa khabar? Sihat ke? Sihatlah. Alhamdulillah. Lama tak jumpa, ceria, tudung pun kali hijau, cantik. Saya kalau cerita pasal color tudung ni, saya tiap-tiap hari lah kan. Saya ada mood tersendiri. Saya tak tahu kalau awak dekat rumah macam mana. Betul. Tapi pagi ni bangun, Dayah terasa, baru sebuka je mata, terasa dunia ni seperti warna ungu. Wow, dunia warna ungu. Zack nak share sikit cerita lah, Dayah. Apa? Zack semenjak join Borak Kopitiam ni, setiap kali keluar rumah gelap pun, pelik lah. Kenapa gelap pula? Tak tahu lah. Dia gelap. Biasanya dulu sebelum Borak Kopitiam ni, Zack akan keluar cerah. Okey. Ini Borak Kopitiam keluar pula pagi sangat. Gelap. Sebab itulah ceritanya. Dia punya gelap macam kurang kasam. Memanglah. Ingatkan apa benda yang gelap sangat. Tapi dia nak cerita kenapa Kak Ira kata warna ungu. Okey, sebab apa? Warna ungu ni sebenarnya perasaan dia, orang kata kita reflectkan romantik. Jadi bila bangun tidur lagi-lagi pagi-pagi untuk buat kopitiam ni, pagi je kita rasa tenang, rasa romantik gitu. So kira personality lah. Okey, dan mungkin juga penonton dekat rumah nak share dengan kita apa dia orang punya personality kala-kala je. Senang, korang boleh call kami di studio 1-800-88-1677. Menarik. Macam Zack pula kan? Zack rasa, okay, personality Zack lah. Lebih kepada color-color yang lembut. Wow. Macam biru turquoise. Macam putih. Wow. Tidak kusangka ya. So, warna di hujung minggu, Dayah. Warna di hujung minggu anda semua macam mana? Okey, saya tak tahu anda di rumah macam mana, tapi saya hujung minggu saya kata warna purple. Tapi ada juga satu warna ni. Tapi ramai orang cakap, kenapa Dayah pilih warna tu? Sebab apa? Warna hitam. Wow, warna hitam jaranglah perempuan nak warna hitam. Tak. Sebab warna hitam ni klasik. Klasik Klasik elegan. Bergaya. Ini Zack keliru sebab biasanya yang suka kali hitam ni biasa emo. Hitam yang macam kalau merah-merah hitam ni kan dia emo. Silap. Inilah yang orang tidak tahu. Sebenarnya orang warna hitam ni personality dia berwarna-warni. Pelagi seperti saya. Betul. Ya. So tak salahlah Zack punya color favorite adalah kali hitam juga. Nampak tak? Dia pun join. Daripada awal tadi apa Dayah buat semua Zack ikut. So ya, korang boleh terus call kami 1-800-88-1677 untuk kongsikan apa color favorite you guys, your personality ke atau mungkin apa, kalau korang tengok color tu mungkin tambah semangat. Betul. Feel ke, contoh macam kalau warna merah kan, kata perasaan yang membara, berani. Kalau warna biru pula macam authoritative. Sebab tu kita tengok orang yang macam dia punya personality nampak kuat kan, pakai warna biru gelap. Biru gelap. So boleh fikir-fikirlah kalau warna kuning ni pula orang kata ceria orangnya. Yes, kongsikan dengan kami di Instagram, Facebook, Twitter pun boleh. Kat mana Dayah? Dekat. Mana Borak Kopitiam lah. Kalau macam tu warna apa tu? Apa dia? Alright. Okay. So Dayah, kita seronok-seronok juga. Semalam sebelum Zack tidur, Zack scroll-scroll Twitter kan, ada satu berita yang agak sedih lah sebenarnya untuk kita rakyat Malaysia, especially mereka yang tinggal di Kuala Lumpur. Satu berita yang memilukan hatilah, HKL terbakar. Yalah, dari sini pun memang sangat-sangat viral lah. Tapi alhamdulillah, saya rasa dengan kerjasama orang ramai, alhamdulillah terselamat juga. Dua orang kan terselamat? Dua orang terselamat. So kalau penonton di rumah dapat tengok, nampak fire at KL Hospital. Zack lahir kat sini. So terkejutlah mula-mula. Zack ingat ke berita ni macam the whole HKL terbakar besar. Tapi bila dapat baca berita kat sini, rupanya dia ada satu tempat yang khas ni lah. Dia circuit
Katanya sebab ada sakit, tapi alhamdulillah sekarang semuanya alhamdulillah selamat saja. Dua orang terselamat di stor SKL terbakar yang dekat stor tu. So, jangan ambil remehlah sebenarnya. Benda-benda yang pelak ke yang melibatkan electricity ke memang kena jaga. Ya, dan tadi juga kepada pihak bomba sebab memang tindakan yang pantas dan laju dan sangat efisien. Dan ini yang kita harus beri tepukan juga kepada abang-abang bomba yang berkhidmat untuk negara. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya kita ada berita yang sedih juga mengenai macam Dayah lah kan. Kesihatan Dayah mesti kita kena jaga betul. Betul. Kita kena jaga kesihatan kita. So kalau kita dapat tengok dekat sini ada satu berita yang memilukan juga. Banyak gila yang memilukan Zain ni. Budak kecil yang tak berdosa yang dikatakannya macam kita baru nak hidup. Tidak diberi vaksin. Tidak diberi vaksin di mana kita tak tahu nak salahkan pihak mana, tapi mak bapa dia ada satu kepercayaan yang dia tak nak memberi vaksin tu sebab dia kata mungkin benda tu memberikan kemudaratan kepada anak dia. Sebab kiranya kadang-kadang religious beliefs and so on dan kita kena tahu bahawa kesihatan adalah utama. Betul. Health is well. Okay? Exactly. Okay, dan kita tengok ni toddler contoh jadi sekarang ni Zaid, kita boleh tengok memang banyak penyakit-penyakit yang kita nak hindarkan. Jadi semua pencegahan kata prevention is better than cure kepada semua anak-anak kecil toddler. Ibu bapa harus lebih bertanggungjawab supaya apa yang harus dilakukan kita kena buat juga. Yes. So kita dah sudah dengan berita yang menyedihkan, kita beransur kepada berita yang sangat menghiburkanlah, menceriakan kita punya sukan. Menang peringkat emas. Apa dah tengok? Kita tengok berita dia. Tengok Zek tengok sikit. Tengok sikit. Nampak? Bukan sukan. Bukan, ni pasal orang kahwin. Pasal tu Dayah buat. Okey. Dengar ni Dayah. Kenapa Zek kata sukan Pulang masa belum ku run away. Sukan. Mak dia lari. So Awi Rafael dia kenal Atika Suhaimi ni dalam 5 bulan dia kenal. Ni orang kata jodoh je, Zek. 5 bulan kenal terus mereka rancang nak nikah tahun hadapan. Yes. Alhamdulillah. Betul. Tapi Awi Rafael ni dia baguslah. Lepas dia lari, dia dapat Atika Suhaimi. Rupanya inilah sebab kalau aku kaya. Sebab tu kot. Dia dapat kahwin Atika Suhaimi. Alhamdulillah. Lepas ni lagu apa pula tak tahu. Lepas ni tak tahulah. Memang penyanyi-penyanyi ni depa ni bahaya ni. Dia inspired daripada cerita sebenar. Jadi kita doakan supaya semuanya dipermudahkan. Yes, dan lepas lari itu baru kita beralih ke peringkat emas. Malaysia. Yes, cerita peringkat emas ni kita tengok apa tu untuk sukan apa lempar cakera. Lempar cakera ada, tapi yang ni sambar peringkat emas dia catat lompatan 5.04 meter. Yes, dan manakala Doria raih perak acara lempar cakera. Ini memang sesuatu yang membanggakan perak untuk perak tu silver. Yes. So you guys yang suka sukan lempar cakera ni mesti akan banggalah dengan benda ni sebab kami yang tak main sukan ni pun rasa seronoklah tengok. Kan? Zek kadang-kadang rasa jealous lah dengan orang boleh main sukan ni. Pasal Zek tak fit. Tak apa. Kita dekat Borak Komputer dengan anda semua. Kalau anda rasa tak fit, kita boleh buat sesuatu yang memberikan kita tenaga dan badan. Yes. Sebelum Zek berpeluh, kita tengok berita seterusnya apa lagi. Kita ada apa lagi ni? Kita tengok sikit. Okey, tadi dah cerita pasal raih emas. Dah cerita pasal kahwin. Okey, lepas ni apa pula cerita dia? Cerita dia Zek rasa pasal FIFA lah. Sebab Zek kawan Zek ada macam WhatsApp pasal FIFA. Tapi Zek benda-benda bola ni kalau tengok bentuk badan, saiz badan Zek, rasanya Zek tahu ke pasal bola? Adakah Zek kaki bangku? Lebih kurang. Kaki berlemak pun ada kak. Okey. Baca sikit Zek. Okey. Pahang PKNS FC layak ke suku akhir. Gitu. Alamak. Okey, nak bagi tahu sikitlah. Saya anak Pahang. Pahang jersey warna kuning ke warna merah, Dayah? Tanya soalan tu ya. Sebab tadi Dayah kata color ni dia melambangkan benda. So kalau merah ni merah mubara semangat wajarlah. Okey, kalau kuning? Kuning budi pekerti. Kuning berdaulat payung negara. Lagu sekolah. Semua kita kaitkan dengan lagu ya. Yes. Dah kira kalau macam Zek sendiri kan? Okey, kalau Zek negeri mana? Zek lahir dekat negeri mana? Okey. Zek lahir dekat Kuala Lumpur. Kalau bola, support kalau mana? Kalau bola, Zek support. Weh, banyaklah. Banyak. Zek ikut yang power musim tu. Okey, ini semua kategori lalang cakap ikut. Okey. So you guys yang nak main bola, of course yang penting tu cuaca lah Dayah. Kalau hujan tu tak menarik main bola. So jom kita tengok cuaca kita hari ni macam mana. Apa cerita Kuala Lumpur ko?
Kuala Lumpur. Wow, Kuala Lumpur hari Ahad hari ini cerah, tuan-tuan dan puan-puan. 20 darjah Celsius ke 30 darjah Celsius. Yes, dekat Shah Alam, student-student UiTM semua tak boleh ponteng sekolah, okey? Tak boleh ponteng kelas sebab cerah. Seterusnya, Kangak tu dia. Orang Kangak boleh keluar makan cendol, laksa semua. Kalau tak boleh berkena nasi kandar. Cerah bah. Cerah. Cerah juga ya. Alhamdulillah tak hujan. Alhamdulillah pakat cerah boleh sedekain. Ipoh, Ipoh pun boleh pergi makan cacongfan. Oh, jah nasi kandak pula lagi. Nasi ganja. Okey, Kuala Terengganu. Cerah. Orang Ganu boleh duk main apa penyu. Boleh ambil telur penyu bagi. Okey. Okey. Orang Kota Baru di cerah ni. Pasal boleh jalan-jalan. Yes. Pasal Siti Khadijah ni holo ceria sokmo. Kuantan. Siapa yang dekat pula. Siapa yang dekat pantai tu, dekat pulau tu, ha bolehlah korang. Good weather lah. Johor Bahru, ayo Johor kita cerah, boleh ayo berjalan-jalan ke semuanya ke bandar. Yes, seterusnya Bandar Melaka yang suka sejarah tu, ha berpeluhlah korang semua pergi muzium sebab cerah tak ada masalah. Ni orang Somban dia nak cerita ni, cerah cerita dia tak bolehlah keluar tu. Yes, Kuching. Alamak, kita nak bagi tahu ni memang cerah, semua benda cerah. Senang cerita, Malaysia the whole weather cerah. Kota Kinabalu pun yes, cerah seperti cerahnya perasaan saya pada hari ini. Yes, sama juga seperti tegaknya ikan dekat situ Kota Kinabalu ya. So nampaknya seluruh negeri di Malaysia ni, semenanjung ke Sabah Sarawak ni, semua cerah lah. Alhamdulillah. So maknanya tak ada sebablah untuk kita tak ceria. Ya betul. Tapi walaupun dalam kehidupan ni langit tak sentiasa cerah. Tiba-tiba saya berpuitis, tiba-tiba saya berpujangga. Wow. Kenapa agaknya? Kena dengan tema kita hari ni lah, Daya. Yes, bahasa jiwa bangsa. Malaysia ni memang kaya lah dengan banyak bahasa. Tapi macam, itu kejap lagi kita nak cerita lagi banyak tu. Yes, betul. Aha. Macam Zek masa sekolah dulu selalu tak jonjol sastra apa semua? Of course. Zek suka baca, Zek suka menulis. Tapi tak hebatlah apa tu macam orang-orang lain kat luar. So apa tu pendapat kita dengar pendapat orang luar pasal color pula lah, Daya. Kita nak tahu apakah warna yang anda suka. Bukan anda suka, apa yang anda rasa melambangkan diri anda. Yes, jom kita dengar pendapat diorang. Apa cerita? Warna kegemaran saya selalu kuning, tapi weekend masih akan pakai kuning. Suka pakai hitam. Saya suka warna yang cerah lah, macam warna putih. Warna kegemaran saya hijau. Warna pink. Warna kegemaran hidup minggu saya ialah hijau. Hari minggu, warna biru. So, weekend ni kita nak enjoy. So, warna kuning ni dia macam ceria. So, saya suka kuning lah. Bagi saya, warna putih ni dia melambangkan kesucian dan kebebasan. Bila tengok hijau ni, kita macam tenang kan. So, santai. So, kita lebih relax lah. Pink tu memang famous dan ceria lah benda tu. Weekend selalu macam time lah nak keluar dengan kawan semua tu kan. Mana-mana pun saya akan pakai hitam mostly sebab dia senang nak match. Bila saya keluar rumah pada hujung minggu, saya nampak hijau. Sentiasa ada hijau. Sebab esok kan sekolah, so tenang, keluar tenang je, warna biru. Langit pun warna biru, sentiasa cerah hari minggu. Cerah-cerah langit, cerah lagi perasaan saya terhadap awak. Wow. Cerah lagi masa depan kita bersama. Wow. Ya tu last tu perempuan tu Daya, lain macam juga ada. Peminat apa? Wow, tapi kalau saya tengok dekat situ kan, ramailah yang kata dia orang punya personality ni memang betul-betul berdasarkan dia orang punya color. Betul. Pemilihan color macam Daya, ada sebab tak kenapa Daya pakai tudung kali hijau ni? Ada sebabnya. Okay. Sebab hijau ni lagi satu bila cakap pasal tentang ketenangan. Ketenangan dan juga of course ini adalah warna favorite Rasulullah SAW. Wow. Jadi orang kata apa yang bagus tu kita buat selalulah, dan kita sebenarnya nak buka peluang kepada anda semua untuk telefon kami di 1-800-881-677. So Daya tak nak tanya kenapa Zed pakai baju ni. Okey. Zed, kenapa Zed pakai warna macam gelap? Okey, senang. Sebab dekat Borak Kopitiam ni tak ada saiz Zed. Sebab tu Zed pakai baju ni. Tapi Zed, Zed jangan risaulah nak cerita pasal saiz ke apa. Saiz doesn't matter. But how big is your heart? Oh, alhamdulillah. Takut sebab apa? Sebab bila Daya cakap macam tu, Zed takut Daya nak suruh Zed senam. Sebab senam jangan duk bagi tahu orang pasal sebenarnya senam ni. Biasa minggu lepas, Hanif Shaw datang. Allah, tengok muka Hanif Shaw tu takutlah duk berlari gitu. Zed takut ke kalau kena bersenam? Takut. Kenapa? Sebab semput. Benar-benar sempur ni Zed. Tak lemah sikit tapi orang kata tak elok perangai macam tu kan? Jangan Zed. Kita sepatutnya apa-apa sahaja lagi-lagi melibatkan kita punya kesihatan, kita kena semangat. Contohnya pagi-pagi kat rumah, saya tak tahu anda dekat rumah ni, dekat depan TV, ada yang tengok kita sambil stretching ni. sambil berkemas rumah ke?
Bagus. Zack penakut ni. Jadi kita kena ubah ni, Zack. Kena ubah. Tapi mungkin juga ada yang obses dengan kala pelangi. Ada orang obses kala pelangi. Kenapa? Kenapa, Zack? Nampak. Ni kat rumah ni. Dia obses sangat dengan kala pelangi. Dia ubah habis rumah dia. Kala-kala macam pelangi. Oh, betul, Zack. Sebab bila rumah ni sebenarnya tempat yang kita duduk dan kita nak rasa selesa dan rasa mood kita tu sentiasa ceria. Betul. Dia boleh menjadikan sebagai inspirasi kita lah. Inspirasi seharian kita. Menarik kalau kita tengok bilik dia ni. Kalau Zack duduk tempat macam ni, memang Zack rasa banyak lagu dah Zack dah tulis. Oh, ya ke, Zack? Nampak bantal tu? Muka dia macam tu. Nampak? Wow. Oh, rambut dia pun macam pelangi. Cantik. Dia sendiri pun ceria. Yes. Jadi anda kat rumah, saya tertanya lah, rumah anda bilik warna apa? Kan? Yeah. Zack, bilik warna apa? Zack? Macam mana Zack apa? Bilik warna apa? Zack, bilik warna putih. Okey, sama. Dia ada putih-putih macam macam kala-kala lantai kuning-kuning golden sikit. Memang menarik. Ni, Zack nak bagi tahu kat Dayah. Macam Zack punya color favorite tu macam dia... Apa? Ini ya. Apa dia? Apa dia, Zack? Ini ada. Zack, apa dia, Zack? Ni. Apa dia? Ni. Apa dia? Ni Hanif. Ha? Hanif Shan. Hanif Shan! Aku dah bak dah, Dayah. Junak! Hanif! Aduh, bersenang hari ini. Kita dah ready nak bersenang, kan? Pak, 1, 2, 3, steady hari ini. Kita nak buat senaman yang special sikit. Kita nak buat senaman sapu menyapu. Kita buat senaman sapu menyapu sebab kakak-kakak kat rumah semua benda kita dah ready nak menyapu. Yang penting, kita capai. Capai jauh-jauh. Sebab kita nak gerakkan kita punya shoulder. Kita nak gerakkan sendi bahu kita. Saya dapat maintain kita punya pergerakan. Yes. Sambil kita berumur, tapi masih tetap boleh maintain shoulder kita boleh capai semua. So, kita join sekali. Okay. Ha. Jom. Yes. Capai jauh-jauh. Yes. Very good. Lalu kita pusing. There you go. Ha. Kalau kena capai, kena jauh sebab kita nak maintain, kita boleh pergerakan shoulder. And then breathing up. Yes. Kita go up. There you go. Dayah okey tak? Tak makan? Okey. Zack. Come on. Power lagi, Zack. Non-stop. Okay. And kita back to menyapu. Side. Kena bawa penyapu lah ke rumah ni. Kena bawa penyapu? Yes. And kita start. Macam mana, gang? Everyone okey tak? Zack jangan mengelak. Zack first time. Dia mengelak. Okey, kita tengok Zack. Come on. Side. Pull. Sebab Zack, kita nak maintain shoulder kita. Okay. Shoulder ni kita nak guna lama, Zack. Okay. Bahu kita nak guna lama sebab nanti nak capai. Macam kerjaan, everything kita nak bergerak, nak buat kerja. Sampai bila-bila masa juga, kita nak maintain. Gerak. Kita cari lagi dah. Kita nak kena bernafas, tarik dalam, bangun. Ya? Kita tahu bahawa pagi ni, tapi kita nak bersenam. It's a beautiful Sunday morning. So, kita nak naikkan tenaga tu lagi. Supaya the whole day nanti, kita boleh happy and excited. Okay. Everyone okay tak? Yes. Semua okay? Dekat belakang sana okay? Okay. Capai. Kita tukar kita punya apa biasa tu. Jadi lebih untuk senaman sebab objektifnya kita nak mencapai senaman pada bila-bila masa di mana-mana sahaja. Itu yang penting. Saya nak check Zack. Tak apa. Kita gerak lagi. Everyone, kita tinggi lagi. Dekat rumah pun capai tangan tinggi ke atas. Ya, dekat rumah. Yes. Capai tangan tinggi ke atas. Okey, kita start balik. Agak punya pu. Semua jangan risau. Semua agak punya pu. Ada rest lagi tu. Very nice. Zack, jangan stop.
There you go. Kenapa dia stop? Don't. Kita tak nak stop. Bagi sikit lagi. Saya ikut muzik. You know? Sat. Okey, teknik sapu-menyapu. Kita kena ingat satu benda ialah yang kita selalu lakukan setiap hari. Saya pasti ramai yang melakukan setiap hari, kan? Saya sendiri kat rumah, saya menyapu setiap hari. Itu kena mesti betul tu. Yes. Tapi yang penting sebab kita nak gerakkan lagi sendi kita ni. Make sure. Bukan sahaja bahu, tapi masa tengah menyapu tu kita lakukan seperti cardio sebab tengah berpeluh. So, sambil macam tu, kita nak memaksimalkan lagi penggunaan tenaga untuk membina kita punya pergerakan bukan sekadar sendi-sendi, ya, tapi untuk kita mengambil nafas, ya. Ha. Okey, Zek. Nak tanya. Awak buat-buat tu sampah tak? Zek kat rumah, lepas tak sapu sampah. Ha. Sampah-sapu, Zek, tak? Ha, sapu. Okey, nak tanya tak? Pergerakan shoulder kata tadi, kan? Yes. Shoulder ni maksudnya bagus untuk apa? Upper body macam mana, Mr. Fit? Ha, shoulder kita punya upper body, the reason yang kita nak maintain our pergerakan ni, okay, sebab kita, Daya, kita dari muda memang kita fleksibel. Yes. Ha, tapi semakin umur kita meningkat, kita punya shoulder ni boleh jadi makin ketat. Ada keras. Yeah, bahu ketat. Bahu ketat usia meningkat. Tapi tak semestinya kadang-kadang dah berumur boleh macam ni. Yeah? Tak semestinya dah berumur semua tu baru sakit. Tapi sebab kadang-kadang kita umur kita lebih pun dengan posture yang tak betul, dah boleh tak sakit. So kita nak avoid daripada tu menjadi. Okey. Daripada anda kat rumah tu rasa tak ada masa nak exercise, silap. Nampak? Hari ni kita sapu menyapu untuk anda exercise bersama kami. Boleh juga. Mungkin juga boleh ambil step kita orang dekat sini. Korang record, post kat Instagram, post kat Twitter dengan hashtag BorakKopiTiam. Mr. Fit Dance sama dia. Yes, Mr. Fit Dance. Ingat dia, kita boleh buat lakukan senaman di mana-mana saja pada bila-bila masa. Itu yang penting. Yes. So, sambil kita buat ni, yang penting kita tarik nafas. Okay. Jangan lupa tarik nafas sebab yang penting oksigen nak masuk badan. Terlepas. Masuk sel-sel badan. Depak pula kali hijau. Depak kali hijau, kan? Seri, kan? Okey. Okey, kita tarik nafas. Ha, dekat rumah, ya. Yang penting, masa kita capai atas, ingat kita nak stretch sikit ke atas ni. Boleh, Zek? Dah, ya? Boleh, Zek? Yes. And time. Okay. Tak lepas. Yes, guys. Of course, lepas dah exercise, lapar. Lapar. Zek paling tak sabar. Lepas ni ada kawan kita nak bawa kita makan kat mana. Jom kita tengok sikit. Makan. Tapi tak apa. Dah bakar kita makan balik. Bakar boleh makan. Jom. Berhadapan Sogo di Jalan Tuan Abdul Rahman, siapa sangka di tengah kepesatan kota ini ada sebuah kopitiam yang masih tersergam indah. Dibuka sejak penghujung tahun 60-an diapit dengan kedai tekstil. Dibuka setiap hari kecuali hari Ahad seawal jam 10.30 pagi sehingga ke 9 malam. Perniagaan yang diwarisi, itu dia kedai kopitiam satu Malaysia. Dari satu generasi ke satu generasi. Kalau tak salah, sekarang boleh dikatakan jarang ada kedai macam ni dan tertua kedai lah along this road lah. Bukan setakat rojak, mi hailam, tapi yang menjadi kegemaran menu nasi padang. Seperti rendang padang, ayam kalio, dendeng dan gulai daging cincang. Nasi padang ni peninggalan bapa saya. Dia mula berniaga tahun 1962 lah. Dia yang mengusahakan daripada dulu sampailah dia tak ada, saya ambil alih tempat dia. Hobi menyimpan gambar dan barangan lama bagaikan menjadi karakter kopitiam ni. Sekaligus menjadi tarikan pengunjung berbilang bangsa. Gembiralah tengok semua berbilang bangsa yang datang sini. Tak kira Melayu ke, India, Cina dan bangsa lain. Saya rasa banggalah pasal apa. Semua tak ada rasa iri hati ke apa, tak adalah. Kedai ini masih tersergam utuh dan tidak dimakan di usia walaupun sudah 50 tahun berdiri. Sehingga kini pemiliknya tak mampu nak menghitung jumlah pengunjung dalam satu-satu masa. Sibuk sangat. Dengan kesabaran yang ada, dengan rajin dia, tengok customer banyak happy lah. Jadi kita sudah charge. Kita anggarkanlah, yang saya tahu saya punya masa sekejap dah petang. Saya tak langsung lah. Anggaran orang tak pernah dikira. Kerja malam mesti kau.
Konsep makan berkongsi meja dengan pengunjung yang lain menjadi identiti di sini. Terselah semangat menghibah. Barulah satu Malaysia. Saya kat sini pilih pasal bermacam-macam makanan ada. Nasi padang ada, mi ayam ada, rojak. Betul. Terutama yang dekat dalam almari itu buat kita ingat balik. Sebenarnya datang sini dari kecil dulu dengan arwah mak. So bila lalu kat sini mesti singgah makan. Dia punya taste tu memang tak lari lah. Memang sama je. Kedai ni memang agak unik lah sebab dah lama di KL. Makanan di sini agak sedap lah. Masih ada ciri-ciri makanan Cina dan India ya. Kalau we don't mind sharing, and sometimes by sharing tu, you get a new network, kawan-kawan, kan? So that's the things lah. Sebab makanan di sini adalah makanan Malaysia. Bila makanan Malaysia, orang Malaysia suka makanan Malaysia. So sebab makanan dia semua yang kata-kata goreng, nasi campur, semua ada. So dia jadi makanan Malaysia lah. So pasal itu berbilang kaum yang makan kat sini. Jadi singgahlah ke Capital Cafe untuk menikmati selera Malaysia. Oh, aduh, panas. So cerah sangat hari ini. Zek? Terima kasih banyak-banyaklah. Oh, Zek macam terpukau dengan kejelitaan Dayah pagi ni. Kenapa? Tak tahu orang rasa berhijau semua kan. Dayah buat apa kat Zek? Dayah punya warna hari ni macam Zek. Oi, bahaya juga ni kalau warna macam otak, ni. Otak. Bukan terpukau, mengantuk sebenarnya. Tak boleh. Tapi ya, okey. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Kita nak cerita. Kita ada satu tentang bahasa. Bahasa jiwa bangsa. Okey. Contohnya macam peribahasa. Tak boleh bagi contoh. Sekarang ni kita nak lihat dulu. Boleh makan dulu kalau nak makan. Kejap lagi lah kita. Lepas ni peribahasa? Yes. Alright. Borak ke petiam? Sabung. Pada. Yes, masih lagi bersama dengan kami, Zek Morita dan juga Bakar. Yeah, di Borak Kopi Tiam selamat hujung minggu hari Ahad. Ceria semua. Ya, yeah, betul. Saya sebenarnya kan Zaib. Cerita hari ini kita dah cerita tentang warna. So, sekarang ni kita nak cerita tentang yang sangat dekat dengan jiwa kita semua rakyat Malaysia. Bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa. Contohnya? Contohnya Zaib tadi mula-mula dah buka dah. Okay. Jadi Zaib kaki bangku ke? Kaki bangku kaki bangku tu orang yang tak reti main bola sepak, betul? Tadi Dayah berjalan keluar, Dayah tak tahulah. So Dayah just kaki ayam. Wah, itu orang yang tak pakai kasut atau selipar. Lepas tu semalam dia penat sangat jadi dia tidur-tidur ayam je. Tidur-tidur ayam tu kira macam tidur-tidur biasa-biasa kot. Kak, dia tidur macam berjaga. Tak tanyalah. Tapi saja je bagi ayam tu lebih. Sebab ayam memang selalu digunakan jugalah. Betul. So you guys di rumah tu boleh share, kongsikan dengan kami. Twitter, Instagram, Facebook ke kan. Hashtag Borak Kopitiam. Kongsikan apakah peribahasa favourite you guys. Macam Dayah tadi dia dah bagi banyak. Kalau macam Zek, Zek rasa kaki ampu pun peribahasa kan. Okey, ya betul. Kaki ampu ni orang yang suka bodek. Betul. Okey. Ada satu peribahasa dan nak share dengan anda semua. Okey, ready eh? Zek teka dulu, Berdua terkunci, bertiga terbuka. Berdua terkunci. Bertiga terbuka. Apa tu? Berdua terkunci, bertiga terbuka. Entahlah. Apa dah? Jawapannya, saya bagi tahu sekaranglah. Tak naklah bagi hint-hint kan. Okey, jawapannya rahsia. Hanya boleh disimpan antara dua orang je. Kalau bertiga tu orang kata memanglah lolos terkeluar semuanya. Yes, dan mungkin you guys kita boleh buat game pun boleh juga. Diorang bagi peribahasa dekat kita, kita teka. 1-800-881-677. Call je Zek, call je Dayah sebab apa? Sebab kami berdua memang suka berborak dengan orang kan? Berborak berdua je ni. Betul, pagi-pagi kita nak belajar. Sebab beliau cakap dalam bahasa ni juga. Kita selalulah sekarang ni bahasa baru-baru yang tiba-tiba. Contohnya, sis payung bro. Sis payung bro. Apa tu? Macam belanja lah. Nampak? Kan? Hanya orang kata budak-budak muda yang tahu. Budak-budak pun dia tak panggil budak-budak muda. Tu panggil apa? Dia panggil dak-dak muda. Nampak? Dia macam lain macam sikit lah. Jadi kita nak hidupkan baliklah bahasa-bahasa. Bukan tu saja. Dialek pun sama. Contoh? Okay, Zek orang Kuala Lumpur kan? Kuala Lumpur. Okay, dia nak kobala, dia monogori cito eh. Okay. Kalau dia monogori, dia memang boleh lah cakap Negeri Sembilan cito. Nak tanya apa tu yang? Bukan nak kata apa lah. Kalau orang monogori, dia pun boleh cakap. Ingat orang Kuala Lumpur tak pandai dialek kau. Ingatkan KL je. Ada, kita boleh kecek latte boleh. Kecek latte pun boleh. Boleh lah kau kalau pakai bodoh. Kalau duduk kat kedai cakap kedah
Macam utara macam ni pula. Okey, ini memang sangat menarik. Jadi anda semua ada dialect yang anda rasa macam eh han tak tahu, cek lagi piau lah. Boleh-boleh call kami di lagi sekali 1-800-88-1677. Twitter pun boleh, Borak Kopi Tiam, Instagram Borak Kopi Tiam, Facebook juga Borak Kopi Tiam. Boleh, tak ada masalah. Kongsikan dengan Zed, kongsikan dengan Dayah. Kita macam main-main macam teka-teka ke boleh? Boleh. Zed dengan Dayah teka korang, korang teka kita orang macam tu. Macam kita nak belajar. Okey, Dayah tambah satu lagi lah. Satu lagi. Okey, ni simple je. Tapi tak boleh lah. Apa? Tak boleh. Saya nak bagi tapi kita ada caller. Ada caller? Okey. Yes. Menarik. Dah ada pencabar pertama. Okey. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Cerianya suara siapa di talian? Fauzi dari Baling Kedah. Fauzi dari Kedah ke? Baling. Baling Kedah. Baling Kedah. Dah kata orang utara. Okey, jadi apa hajat Fauzi? Saya tahu perkataan Mangli. Ha? Mang? Apa tu? Mangli. Ha, teka. Oh, risau kita teka. Mangli. Okey, contoh ayat Fauzi, contoh ayat. Bagi ayat. Dia dah mangli lagu tu. Okey, dia tu memang dah perangai macam tu. Dia dah memang macam tu. Betul tak? Betul. Apa maksud dia? Itu bukan jawapan. Tak, saya punya jawapan maksudnya orang tu dia punya sikap atau perangai sebegitu. Adakah itu salah? Dia dah mangli tu apa? Mandi. Mangli tu dah. Dia dah memang mandi macam tu. Alah payahlah Fauzi, apa Fauzi payahlah. Belanja je. Mandi tu dia dah panggil yang macam tak ubah dah biasa. Dia dah memang biasa macam tu. Zek orang Kedah ke Zek? Macam mana? Zek orang Kedah kan? Tak, tapi kampung Zek ada kat Kedah. Kat Kok Diam. Yes, terima kasih Fauzi. Fauzi, terima kasih. Ini perkataan pertama yang pagi ni kami belajar. Manding. Bukan mangling lah, mangli. Mangli. Okey. So mangli ni, so kita dah tahu lepas ni kita keluar, kita jumpa kru-kru apa semua, kita kata mangli. So kita gempak lah. Kita dah tahu satu perkataan baru. Maknanya kita juara lah. Tapi kita juara. Siapa yang juara ni? Yes, ni pasal hashtag kita juara ni antara segmen paling Zed suka lah. Oh, iya ke? Yes, kita ada hari ni tetamu istimewa kita yang apa tu, atlet paralimpik berbasikal. Seorang hero. Kita akan borak-borak. Tapi berbasikal ke? Ya, berbasikal. Zek ada pandai berbasikal ke? Zek pandai berbasikal. Tapi Zek dah lama tak naik basikal lah. So, Zek bukan pakar nak cakap benda ni. Kita boleh panggil. Apa Zek? Zek, tak boleh masuk. Tak boleh. Kita bagi hin. Kita bagi hin lah. Alright. Cepat sangat dia nak berbasikal cepat, lah masa geram, tu. Geram. Aduh. Okey. Okey, siapa dia ni agaknya? Anda boleh teka? Wow, yes. So Dayah, tanpa mendengarkan masa lagi, kita silakan insan yang sangat istimewa, power atlet paralimpik berbasikal kita, saudara Syukur Farhan Sulaiman. Yes. Yes. Wow. Itu dia. Wow. Kita posing sikit. Kat kamera. Posing. Wow. Yes. Hero. Yes. Zek suka tengok orang pakai baju macam ni. So, saya masuk. Jangan malu. Assalamualaikum. Jemput. Wow. Okey. Jom. Silakan duduk. Cukup okey. Dia lain macam ada yang orang yang pakai baju macam ni terus rasa macam berkobar-kobar. Kat luar susah nak cari baju ni kan. Susah. Sebab ni memang custom untuk atlet saja kan. Untuk wow. Tapi untuk macam host tak ada ke? InsyaAllah. Kena bukan mudah-mudah ya. Ini nak jadi atlet negara pula tu. So Syukur. Why berbasikal? Macam hebatlah dalam banyak-banyak sukan berbasikal juga yang menjadi pilihan hati dan saya sangat-sangat macam terkilanlah bila Syukur sendiri walaupun you know tak ada kaki sebelah tapi boleh macam tu. So saya rasa macam aku yang ada kaki dua ni pun duk malas nak mengayuh.
So sebenarnya you inspired me lah, in a way. Thank you so much, brother. So yeah, why basikal? Okay, first thing, actually ada cerita di sebalik kenapa saya pilih basikal ni. Benda ni berlaku secara tak sengaja sebenarnya. Selepas saya accident, kan, family and kawan-kawan saya banyak support saya tau. And kebetulan saya ni orang Johor. And then ada satu hari tu, saya punya abang-abang saudara saya ajak saya tengok bola tau. Masa tu JDT baru nak naik kan. Okey, Wandik. Masa tu memang saya dah tak ada kaki dah. Saya dah accident dah masa tu. Saya pergi ke Stadium Bukit Jalil untuk menyaksikan perlawanan bola sepak tu lah. And selepas tamat perlawanan bola sepak tu, saya masa tu keadaan bertongkat. And then ada satu hamba Allah ni lah yang dia memperkenalkan diri dia sebagai coach untuk para cycling lah. And masa tu, jadi dia offer saya berminat tak untuk berbasikal. Dia kata kan, saya fikir macam mana saya nak berbasikal dengan keadaan satu kaki kan. Dia kata sekarang Paralimpik memang tengah mencari bakat-bakat baru lah, kan, untuk diketengahkan ke arena sukan Paralimpik di Malaysia lah kan. And selepas itulah bermulanya macam mana saya berkecimpung lah dalam sukan berbasikal ni. Actually first thing bukan minat, kan, tapi disebabkan offer tersebut. Daripada situ bila saya dah ada dalam dunia basikal ni, saya mula jatuh cinta lah. Cerita pasal jatuh cinta ni, ialah sebab mula-mulanya kiranya mencuba kan. Macam mana agaknya cukup training? Bagaimanakah dia punya, kita nak tahu kan, susah tak training agaknya masa mula-mula tu. Boleh tengok dekat BT juga. Cerita-cerita. Syukur, kongsikan sikit dengan kami. Pertama sekali memang mustahil lah saya cakap masa saya masuk tu dah senang kan, dah mudah untuk saya. Memang first thing tu memang sangat susah lah. Dan 3 bulan percubaan saya di Majlis Sukan Negara memang sangat perit. Sebelum ni memang saya tak ada background sukan langsung. And after saya jadi macam ni, saya kehilangan saya punya salah satu anggota badan saya, saya hilang kaki saya. Saya berkecimpung pula dalam sukan yang orang kata memang sangat-sangat susah, dan tak semua orang pun nak berbasikal dengan keadaan cuaca kita kan, dengan keadaan sukan yang sangat yang menggunakan kita punya energi yang tinggi. Itulah macam Z tengok dekat VT ni pun naik bukit. Macam mana? Ada semangat, ada that energy untuk naik bukit macam ni. Macam Z sendiri pun dua kaki berpayah. Okey, yang tadi tu saya naik Bukit Ampang. Ini di Bukit Templar ni. Tengah naik ni Bukit Templar. Bukit Templar rumah saya. Okey, macam mana saya nak kata? Training lah. Training, latihan itulah yang membuatkan saya sampai tahap sekarang ni lah. Dan yang paling penting sekali, yang pertama adalah memang latihan. Yang kedua, saya punya semangat lah. Semangat dan yang orang kata tak nak kalah. Kan, sifat tak nak kalah tu kan. Syarul, best lah Syarul. Dan itulah macam inspiring lah. Zed macam tak sedih ada yang teruskan. Selain daripada kiranya cycling dan sebagainya, kita tengok dia pun kita rasa inspired. Tapi mungkin ada juga minat lain yang sama-sama dibangunkan ataupun develop selain daripada Syukur sendiri. Okay, selain berbasikal, memang saya yang utama kerjaya saya adalah berbasikal. Tapi di sebalik, di luar gelanggang saya, saya berminat pada perniagaan, bisnes. Dan alhamdulillah setakat ni saya ada bisnes lah sikit. Saya ada kedai gunting rambut, iaitu barbershop lah. So maknanya Syarul memang minat dengan benda-benda yang menyebabkan kecantikan rambut ni lah. So maknanya boleh lepas ni Zek pergi. Zek macam kena apa? Macam mana? Muka, bentuk muka Zek ni? Janganlah sembang muka. Muka satu Malaysia dah tahu. Sembang rambut lah. Saya rasa macam abang maybe more pada gentleman punya ni kot. I told you. It's very gentleman. Athlete Paralimpik kau. Okay. Dah duduk. Okay, syukur. Tak tahu juga sebab daripada sukan, berbeza tau ke apa kecantikan business. Rambut bisnes. Bagaimana tu? Adakah itu memang minat yang sebenar awak atau bagaimana? Adakah sebelum berbasikal tu dah memang minat benda ni ke macam mana? Dia actually saya punya background family saya memang family bisnes lah. Kan? Memang ayah saya ada kedai, mak saya ada kedai, ada kafe kan. Tapi dia orang more kepada bisnes makanan lah. Kan? Untuk saya pula, saya ni saya
amat mementingkan orang kata keterampilan lah. Okay. Kan? Men, orang kata lelaki ni rambut ni macam macam perempuan juga. Okay. Dia kan mahkota kan. Yeah. Betul. Itulah, tapi dah nak kata orang lah, kata orang setiap kejayaan tu dia mesti ada tulang belakang dia. Sama yeah. ada sahabat baik dia ke, isteri ke, suami ke. Dan hari ni Syahrul tak seorang eh? Tak. Syahrul bawa sahabat baik Syahrul eh? Ya. Yeah. Boleh kita panggil dia? Boleh. Kita tak nak juga tanya macam-macam kan? Ah. Yes. Kita nak panggil sahabat yang banyak memberi sokongan sangat. Ni. Kita ada saudara Syahrin Saimin. Yes. Yes. Assalamualaikum. Sahabat baiknya. Assalamualaikum. Wow. Itu dia. Jemput. Yes. Posing. Posing sikit. Yes. Oh, masuk siap pos. Okey, jemput Syahrin. Alright. Yes, okay, boleh nampaklah. Boleh nampak sahabat baik dia rambut tu. Okey, kita nak kenal pasti. Yeah. Betul ke awak sahabat baik? Kita nak tanya karakter yang awak rasa sangat memberi semangat untuk awak untuk sama-sama kira best friend mesti kenal best friend betul. Kan? Cerita sikit dengan semua penonton. Bagi saya Farah ni sempoi pasal dia seorang yang bersemangat. Lagi satu dia kita orang ni berminat dalam perniagaan. So bila cerita pasal berniaga, kita sentiasa excited. So macam itulah dia itu yang membanggakan. Kalau macam Cik Syahrin sendiri, kawan dengan Farhan ni dah lama? Kira daripada kecil ke macam mana? Kita orang kawan ni memang daripada dah lama lah, bukan daripada kecil lah, tapi kita orang kenal dekat sini lah, dekat KL lah. Okey, kalau ada satu perkara tentang Farhan ni, awak rasa nak bocorkan rahsia hari ni, depan-depan ni. Maksudnya satu karakter Farhan yang awak rasa macam itu memang tak dapat dibeli. Yes. Itu istimewa Farhan. Apa katanya? Istimewaan Farhan. Keistimewaan. Terlampau banyak lah gua. Satu yang rasa memang kita boleh belajar daripada. Okey, satu yang saya bangga dengan dia punya semangat. Ya. Betul lah. Luar biasa. Sangat luar biasa Yalah, bukan senang. Basikal tu of course guna kaki tapi dia boleh dengan satu kaki. Apa alasan betul tu? Hashtag saya kat Instagram selalu kaki luar biasa betul lagi. Kaki luar biasa. Okeylah, dia nak tanyalah. Farhan dengan Cik Syahrin kan. Apakah keistimewaan kedai gunting tu? Kenapa kami nak kena pergi kedai gunting? Farhan, mungkin ada basikal ke apa kat dinding dekat-dekat. Okay, mungkin soalan ni saya bagi Abang Syahrin jawab sebab dia saya memberi sepenuh kepercayaan saya untuk dia meneraju saya punya bisnes lah. Okay. Jadi mungkin Abang Syahrin yang lebih berpengalaman dalam bidang dandanan rambut ni. Jadi mungkin itu saya bagi dia lah yang jawab. Boleh. BFF support saya. Okay, kelebihan kedai gunting kami macam biasalah. Semua orang pun dia kalau soal customer ni dia nak keselesaan, pasal kebersihan semua. Semua tempat pun boleh menggunting, tapi tempat kita orang ni kita lebih pada memahami customer. So customer ni kadang dia ada jenis yang cerewet, ada jenis yang biasa. So yang biasa ni datang, okey saya nak gunting rambut macam ni. Abang kena ikut. So dia tunjuk gambar, lepas tu nak ikut sama macam ni sebiji. So kita pastikan tu dapatlah sampai sebiji dalam gambar. Lagi satu jenis customer ni yang dia jenis datang, bang, abang bagilah saya apa-apa idea untuk rambut saya. So kita dengan kita punya barber-barber lain semua memang terlatih untuk ada idea yang banyak. Okey, mana lagi susah? Nak cari idea baru ke ataupun nak ikut sebiji-sebiji? Yes. Mana lagi susah? Okey, dia kadang orang ni dia datang dia tunjuk gambar masalah. Tapi dia bukan masalah kan. Lepas tu kita nak kenakan dia punya ni, kita automatik boleh kasih kena dia. Best lah. Saya suka tengok persahabatan ni. Dan Farhan mungkin ada kata-kata semangat sikit untuk penonton-penonton kat rumah, kat luar sana. Apakah kata-kata inspirasi daripada Farhan untuk mereka kat luar sana yang sebenarnya lengkap sempurna, lengkap habis dia punya tubuh badan tapi masih duduk malas-malas ke? Atau mungkin orang yang tengah down sekarang, mungkin Farhan boleh beri kata-kata semangat sikit untuk mereka kat luar sana. Okey, seperti biasalah yang saya cakap di media sosial saya ke apa kan. Saya akan bagi tahu, saya akan sampaikan pada orang yang Tuhan ni sebenarnya maha adil. Dia memberi kita ujian ni setakat yang kita mampu. Maknanya setiap ujian yang datang tu dia yakin kita mampu untuk atasi ujian tu sebenarnya. And after that depend pada diri kita sendirilah macam mana cara kita nak mengatasi dan kita nak sabar dengan ujian itulah kan. Jadi memang saya percaya kalau Tuhan ni ambil sesuatu daripada kita, mungkin bahagian saya di dunia saya kehilangan anggota saya kaki.
Tuhan akan bagi yang lebih baik. Perancangan Tuhan tu cantik lah. Kan? Jadi kita perlu sabar je. Sabar and kita teruskan kehidupan kita and then kita cari peluang. Apa yang kita boleh buat? Mm. Kan? Macam yes. saya keadaan saya sekarang kan. Mm. Saya mencari peluang. Yep. Kan? Apa yang saya boleh buat? Walaupun dengan keadaan saya macam ni, uh-huh. saya tak nak jadi seorang yang pasif. Okay. Kalau saya duduk rumah, saya mengharapkan bantuan ni kan. Uh-huh. Sampai bila? Yes. Betul. Hashtag kita juara. Ya, betul. Terima kasih Farhan. Terima kasih Cik Syarin. Sangat-sangat menginspirasi yes. kami pagi-pagi ni. Uh-huh. So, tak ada alasan lagi untuk kita semua jadi juara, okey? Yes, yes, yes. Kita ambil. Kita serah aura aja. Ya. Yep. Alright. Bagi. Okay, bagi. Okay, terima kasih banyak Syarin dan Farhan sekali lagi untuk datang ke set kita ini. Yes. So you guys boleh terus call, okay? Yeah. Kita ada apa lepas ni? Lepas ni kita ada macam-macam. Kita ada tumpang dia, kita ada tetamu istimewa untuk bahasa kita ni. Oh, lepas tu kita ada meter lagu. Kejap lagi. Jump gear ready lah, jump gear ready lah. Saya merasakan, Zaid, hati saya ni bagai serah dicuri. Wow. Dicuri oleh putera yang jauh dari mata tapi dekat di hati. Siapa tu, Daya? Siapa? Zaid takutlah saya cakap macam ni. Tak, saya memang tiba-tiba sekarang rasa macam feel nak berpuitis, berpujangga. Wow, Zaid pun nak try lah. Ha, try. Klip, saya dengar. Okey, kelip disangka api. Kalau api, mana puntungnya? Hilang raib disangka mati. Kalau mati, mana kuburnya? Meremang belum rumah sekejap. Orang tengah romantik-romantik ni macam itu pasal gaib. Tak, kita kena potong. Dia kena tahu. Zaid punya mindset. Dah kahwin. Okey, tak apa. Yep. Kepada anda semua yang kat rumah tu pun macam nak berbahasa-bahasa juga. Yes. Kami alu-alukan. Yes, terus boleh call 1-800-88-1677 dan kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa, Daya. Oh, ni legend. Zaid cuba kontrol. Tak nak jadi fanboy sangat. Okey. Kena profesional. Daya, silakan. Saya dengan ini tidak mahu apa orang kata ambil waktu lagi nak jemput seorang yang memang berbakat seninya memang luar biasa. Kita jemput Sabri Yunus. Abang jemput masuk. Wah, nampak relax dia masuk. Ewa. Okey, bang. Aku sayang. Okey, bang. Masa-masa sini. Teruskan tadi. Allah, aku bang. Jumpa. The legend. The awesome. Boya Concode. Okey. Sekarang ni. Tadi masuk tariannya tu, itu tarian memang selalu abang menari bila berjumpa dengan yang manis dan juga yang handsome macam mana? Okey, sebenarnya ini adalah kali pertama saya menari sepanjang 10 tahun ni. Wow. Ya ke? Wah. Kita orang berdua ni kira bertuahlah dapat tengok abang menari di depan. Saya tak tahu bertuah ataupun malah. Lihat tarian saya. Okeylah, sebenarnya Daya, Zaid boleh dapat tahu yang sebenarnya abang Sabri Yunus akan jadi salah seorang tetamu kita. Zaid terus teringat benda-benda zaman-zaman kecil dulu lah. Macam antara cerita abang Sabri Yunus, sitcom dia, of course, TV3 kita, Pimai-pimai Tang Tu. Teng 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 teng. Alamak. So bang, abang of course lagi satu dari segi penulisan abang, saya suka tengok dekat Instagram abang cara abang menulis caption, cara abang followers bang. Kalau nak tahu salah satu like tu, gilalah. Saya menyumbang dia. Kalau boleh like 1,000,000, sebesar kali dia like. Tapi saya nak tanya juga sebab selalu je bila bercakap tentang Sabri Yunus, mesti orang akan kaitkan dengan dialect Kelate. Memang kita tahulah abang lahirkan di Kelantan, tapi bagaimana dekat je dialek itu? Adakah hari-hari biasa pun abang memang akan berbahasa dialek begitu? Tak juga. Saya dengan keluarga saya, anak-anak saya, dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, sekitaran saya pun sini, kawan-kawan pun ramai sini, dan tak ada juga kawan-kawan dari Kelantan. Tetapi saya tinggalkan negeri Kelantan ketika usia 21 tahun. Sekarang dah 57. Masa saya lebih banyak di sini daripada di Kelantan. Belum menjaga. Tapi sebelum 21 tahun saya meninggalkan Kelantan tu, banyak sangat rujukan-rujukan yang saya bawa bersama ke bandar ini. Jadi benda tu sukar nak terlepas daripada pengalaman-pengalaman saya yang lalu. Katakanlah 21 tahun itu, 10 tahun tu saya tak ada pengalaman, saya budak-budak je main berlari depan rumah.
Tetapi selepas 10 tahun itu saya ada ke 11 tahun yang saya mengutip pengalaman-pengalaman saya di negeri Kelantan sendiri. Dan pengalaman 11 tahun itulah yang ada pada diri saya sekarang ni. Okey. Dah bercakap tentang bila abang kata dah lama pun masih dekat dengan jiwa kan. Betul. Bagaimana macam satu bahasa tu kan? Katanya boleh boleh emosi kita ni boleh ada kena mengena dengan cara kita bercakap juga. So bagaimana dia menguasai satu situasi tu bang? Okey, bahasa tu kan dia adalah bahasa kita selalu nak bahasa bonder, bahasa lumpur kita. Artinya bahasa itu bukan sekadar pengucapan, tapi bahasa itu adalah budaya kehidupan kita sendiri. Bahasa itu, pengucapan menggunakan bahasa atau budaya itu adalah sebahagian daripada kehidupan kita sendiri. Jadi kalau kita bercakap tentang Kelantan, artinya Kelantan itu bukan sekadar bercakap, bukan sekadar dialek saja. Kalau kita cakap Kelantan, keseluruhan akan mengheret bahasa itu sama. Selain daripada bahasa, budaya hidupnya, budaya ceritanya, budaya geraknya dan sebagainya. Jadi dia lengkap sebagai satu elemen budaya kehidupan manusia. Ya, betul, hebat sekali. Dan kalau kita dapat tengok Abang Sabri Yunis ni, dia suka guna macam bahasa-bahasa yang sangat-sangat tersirat dalam dia punya dialog dia, dalam skrip-skrip dia kan. Okay. So jom kita saksikan ada sedikit sedutan daripada drama Abang Sabri Yunis ni. Ada bang. Nanti. Saja nak ingat. Kita manusia ni ibarat wah atas langit. Tak lupa pada wah juga kita ni. Walaupun tinggi mana, tebal atas langit tu, walaupun suka setara mana ikut susu angin. Kena ingat, wah tetap tak lepas daripada tali, nak ikat pada teraju dia. Wow. Okay, Abang Sabri, apa yang dimasukkan sebenarnya tu? Dalam sangat tu. Hashtag deep. Tak. Itu watak itu seorang pembuat wow. Okey. Apabila dia watak seorang pembuat wow, seorang seniman ya. Pembuat wow ni seniman. Dan selalunya kehidupan seorang seniman dia penuh dengan falsafah-falsafah dia sendiri. Dan falsafah seorang seniman kampung seperti itu, dia tak semestinya menggunakan falsafah-falsafah daripada barat, daripada luar. Dia tak pernah baca buku-buku, dia tak pernah tengok Shakespeare, dia tak pernah apa, dia tak pernah. Tetapi benda sekeliling hidup dia adalah falsafah dia. Wow adalah sebagai hidup dia. Dia berkaitan dengan wow. Tetapi apa yang dia katakan, falsafah wow adalah tentang ikatan manusia dengan Tuhan. Walaupun kita dibebaskan terbang, tetapi wow tetap ada teraju yang mengikatnya tadi. Jadi mana kita mesti ada ikatan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan memerdekakan kita macam mana pun. Walaupun kita untuk berdeka. Tengok, Dadia, Zed berderau. Rasa tak nak berhenti. Ya. So mungkin penonton di rumah boleh kongsikan dialek-dialek korang semua. 1-800-88-1677. Call kami di sini. Yep. Macam Abang Sabri, kita dah tahu terkenal dengan dialek Kelantan dia. Dia kecek Kelantan, Allah. Dia dengar aura dia. Okey, jadi sebab itulah saya ni bagi tahulah. Saya kalau Negeri Sembilan, kalau Utara, saya bolehlah. Boleh. Okay. Tapi kalau Kelantan ni tak berapa. Unik. Boleh ajar saya sikit. Jadi saya boleh kecek. Okay. Ajar tu okey. Tapi macam saya kata tadi, sebab Kelantan ni dia bukan sekadar kecek. Dia lain sekali. Dia masuk sekali. Aliran dia, melodi dia. Dan lenguk-lenguk melodi dia, tak kita nak buat susah. Tetapi kecuali kita rasa je. Dia punya dialog macam Abang Sabri. Datang sendiri. Abang Sabri punya dialog setiap kali kalau macam cakap Kelantan tu, dia macam ada feel macam. Contohnya kalau yang Zed perasan lah. Kalau Abang Sabri cakap benda ni macam tu, benda bukan mudah. Itu pun kita cakap, Ada orang nak buat, dengan Kelantan, ada perkataan gak kan. Ayamu gak, saya tambahkan kan. Gak tu sebenarnya kalau cuba nak tambah, dia mungkin tak jadi. Sebab dia harus datang sendiri dan dengan sendirinya kita tahu masuk di mana, letak di mana dan lengguknya macam mana. Tapi kalau kita rasa Kelantan ada gak, kita cuba letak gak tu di mana-mana, dia takkan jadi. Okey, cantik. Kita boleh tengok sikit orang luar dia faham tak bahasa-bahasa dialek ni apa semua. Okay. Apa? Kita tanya orang-orang pendapat kat sana. Saya tak boleh guna, takut salah nanti. Okey, apa maksud kaki bantu? Orang yang tak bagus main bola. Apa maksud anak mati? Oh, kaki bangku. Maksud dia? Tak pandai main bola. Peribahasa anak emas? Tak. Kaki bangku? Tak. Okay. Maksud anak emas? Anak emas? Apa maksud kaki bangku? Orang yang tak pandai main bola. Anak emas? Orang yang disayangi oleh keluarga. Budak anak yang disayangi oleh keluarga. Okey. Apa maksud kaki bangku?
Aku tak tahu. Apa maksud anak mas? Anak yang tersayang sekali. Apa maksud kaki bangku? Orang yang tak pandai main bola. Anak mas? Anak manja. Okey, peribahasa kaki bangku. Apa tu? Maksud dia apa? Tak tahu. Anak mas? Anak raja. Wow. Wow, macam mana tu? Bahaya. Dia main bola tapi dia tak tahu, cik. Sebab mereka tak semestinya dapatlah benda tu sebab semua pandai main bola. Kalau orang cakap lagi bangku, betul, abang. Betul, betul. Dia tak gunakanlah, ya. Kalau kita tengok macam sekarang, abang, macam budak-budak zaman sekarang, generasi sekarang ni dah banyak lupa simpulan bahasa, peribahasa indahnya bahasa kita. Betul. Contoh bagi sikit, Zed. Ayat-ayat budak zaman sekarang, dak-dak sekarang. Okey, saya cuba. Yang boleh keluar dalam kepala sekarang. Ada rotan, ada duri. Itu apa tu maksudnya? Peribahasa. Oh, peribahasa. Peribahasa dia tu dalam kesenangan pasti ada susah. Betul. Saya betul, sebagai ada rotan ada duri. Betul. Walaupun rotan tu kan kita tengok kan cantik, indah, boleh digunakan untuk sesuatu, tapi ada kesukaran juga. Nasib baik refer balik. Ni orang kata cross check ni. Kau buat peribahasa ni salah pula. Betul bang eh? Mungkin ada. Tak sempat saya kata beribu peribahasa dan sempalan bahasa. Apa saja mungkin benar. Yes. Betul. Kisah kita tahu selama sekarang macam bahasa baru tiba. Jadi kita kena apa orang kata lama-lama tu kita ambil. Yes. Betul. So dalam bahasa ni penulisan lirik dia, betul abang? Kita ada minta lagu juga ni. Okay. Kita tengok lagu-lagu apa yang tengah top sekarang dekat trending dekat dalam negara kita. Aha. Jom kita tengok sikit. bahasa-bahasa dia orang. Kita ada lagu di tempat yang kelima. Tengok kita ada lagu bahasa apa ni? Daripada mana? Kita tengok sikit. Meter lagu Borak Kopitiam di tempat kelima kita ada DNA BTS. Ini pun bahasa susah agak ni, bahasa Korea ni. Oh iya ke? Annyeonghaseyo. Yes. Alright, itu tangga yang kelima lah. Siapa-siapa peminat-peminat K-pop tu bolehlah menari bersama-sama ya. Betul. So untuk meter lagu Kopitiam Hot FM ni di tempat keempat, tengok kita ada lagu sekali lagi. Ha, Naim Daniel. Yes. Dia seorang pelakon. Abang, abang tahu dia pelakon kan? Tapi sekarang dia menyanyi pula abang. Dari kecil dia berlakon, sekarang dia penyanyi. Memang sekarang ni ramailah menjadi kegelaan remaja-remaja wanita di luar sana. But, dia suka konsep music video dia, tengok. Buka almari, nasib baik tak nampak lain macam. Okey. Itu dia. Naim Daniel sekali lagi. Dan di tempat yang ketiga kita ada siapa, Daya? Kita ada Akan Bercinta. Kita ada Jana Mika dengan Akan Bercinta. Video clip yang sangat cantik ya. Di shoot di luar negara, di Italy. Yes. Betul, power. Kalau tengok nampak dia cucuk-cucuk pipi. nampak dia betul-betul feel dia, bang. Feel. Ini lagu yang sesuai kalau anda dengar kalau di hujung minggu ya. Dan seterusnya di tempat kedua. Okey. Tempat kedua siapa pula ni? Okey abang. Kalau saya nak tanya. Ya. Okey. Kalau Akan Bercinta ni, abang pun abang sendiri lagu-lagu yang abang dengar lagu macam mana? Saya mesti macam kata akhirnya kot. Okay. Ari Baran. Okay. Nombor dua. Tapi jadi tanya abang lagu dia. Lagu kedua. Yes, Sony pendatang baru ni Abang Sabri. Okey. Ari Baran ni kata power betul dia orang punya lagu ni. Okey. Nampak lagu kedua nampak sengit-sengit kamera tu weh. Payah tu gempa bumi tu. Ini semua seni juga ya. Seni lagu, seni video clip segalanya lah. Metafora. Semua melibat yang tempat pertama of course lah, the one and only Ara Johari, lagu Bunga. Okey, saya nak cerita sikit tentang lagu Bunga ni. Sebab saya tempat pernah interview Ara ni. Dia kata lagu dia tentang perempuan yang dah beri segalanya. Kemudian dibuang begitu saja, bang. Apa tak kalau bagi pepatah macam begini? Kalau cinta telah diberi, kemudian dibuang begitu saja. Apa yang sesuai, bang? Kita nak dengar abang punya ayat-ayat putih sikit. Banyak kalau nak kaitkan macam tu kan. Tapi memang sifat bunga macam tu nak macam mana? Kan? Memang dia kena terima je. Bunga sampai lama mana sangat nak kering, nak hidup dalam balang. Jadi bagi dengan pokok-pokok dengan tanah-tanah, dia boleh tanam. Ini pun deep juga ni. Cerita pasal lagu bunga pun deep juga. So, bang, macam mana abang macam mengenengahkan dialek-dialek ni dalam abang punya penulisan skrip? Macam abang nak tahu sebab kita Malaysia, 14 negeri, macam-macam dialek. Macam mana abang like guna contohnya dialek Kelantan seperti contoh? Abang guna tu untuk macam okey orang faham. Okey, sebab bahasa ni hanya simbol ataupun pakaian yang kita pinjam untuk bercakap kan. Jadi selebihnya kita Hindustan
orang tua di kampung dulu, saya tengok mak saya pun boleh menangis tengok ustaz. Dia tak faham pun. Tetapi artinya bahasa sekadar pengucapan, tetapi jiwa yang dibawa. Jadi saya cukup yakin walaupun saya bawa dialek Kelantan, tetapi seharusnya jiwa itu yang akan sampai pada orang. Betul. Jadi kita tidak takut. Saya tidak takut orang faham atau tidak. Itu masalah lain. Tetapi masalah kalau kita takut orang faham bahasa kita, lalu kita tak berani menjual bahasa kita, benda itu akan mati gitu je. Wow. Jadi harus kita jual dan buka ruang supaya dia lebih bergerak. Orang Kelantan daripada tahun ratusan tahun dulu berhijrah sampai ke Indonesia, Pulau Jawa dan mana. Itu orang berhijrah. Kenapa kita tak tolak bahasa kita dalam tempat kita saja? Ya? Hebat. Wow. Itu dia. Itu dikatakan pujangga dari yes. Abang Sabri Yunus. Daripada seorang legend. Yes, terima kasih yes. banyak-banyak okay. sebab sudi kongsikan kami. Walaupun yeah. sebentar tapi okay. apa memang terasa puitis. Sangat. Setiap butir kata-kata Abang Sabri. Yeah. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. So, penonton kat rumah sana, kalau suka dengan Abang Sabri Yunus punya you know, dialek Kelantan ke ataupun nak share apa-apa saja, boleh terus tweet kami. Borak Kopitiam, Instagram pun Borak Kopitiam, Facebook pun Borak Kopitiam. Okay? Yeah. Terima kasih. Yes. Dan lepas ni kita ada karaoke, Raya. Oh, sama karaoke. Siapa karaoke sama? Tak tahulah. Kena tunggu lepas ni. Tunggu lepas ni lah. Abang Sabri kan tunggu juga. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Okay. Power sangat, Bang. Okay. So, you guys. Entah dia? Saya masih nak belajar. Saya nak belajar lagi ni. Kemarin pergi itu dah 5 kali dah. Kepada anda semua yang terus bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam. Betul, macam-macam benda dah. Tadi kita dah interview Abang Sabri Yunus tentang apa tu bahasa jiwa bangsa. Yes. Macam-macam Zack sekarang ni memang tengah berpuitis dalam hati ni. Berpuitis dalam hati. Selepas ini kita bukan setakat berpuitis, tapi kita juga akan mendengarkan sesuatu yang jarang-jarang kita dengar. Yes. Ha, daripada seorang yang juga seorang legenda. Ha. Pengarah. Pengarah hebat. Pengarah hebat. Orangnya senyum je muka. Boleh panggil? Kita panggil sekarang? Boleh, kita panggil. Boleh? Lah, kita panggil. Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan Abang Aziz Sam Osman. Yeay. Sepi yang tidak bermaya, turut samalah berduka. Kepada dia aku tanyakan, mungkin tak terjadi kesalahan. Abang Aziz nyanyi sebab kalau ikut nak habis tu sebab dia dah semput dah bang. Ya. Dia sebenarnya kalau sekali saya pegang mic nyanyi, dia sebenarnya paling sikit 8. Wow. Ini yang saya tak puas ni. Ya ke? Loh, jangan tu bang. Apa paling tak boleh sambung. Mungkin ada yang nak menyanyi bersama-sama dengan Abang Aziz Aziz Amboi. Kita boleh call 1-800-881-677. Lagu tadi tu itu memang tiap-tiap hari praktis ke mana tu? Tak. Ini lagu namanya lagu darah daging. Dia bagi mereka yang tak tahu siapa saya, saya ni anak raja. Kerana bapa saya dikenali sebagai raja pop ye-ye. Anak raja kan? Raja pop ye-ye. Jadi itu merupakan salah satu daripada lagu banyak-banyak lagu arwah bapa saya. Bapa saya ni antaranya Suzana, Kasih Berduka.
Mimpiku. Mimpiku. Itu yang nak ajak orang ramai tu. Kalau anda semua nak nyanyi sekali kejap lagi boleh. Tapi itulah lagu pop biaya lah. Yeah. Mungkin angkatan apa ni orang muda sekarang tu tidak tidak begitu familiar lah tadi pasal dengar tengok catat catat lagu. Kalau kita tengok ni lah. Dekat dekat skrin ni. Hero saya. The legend, M. Osman. Mentor saya. Sebelum sekarang ni orang kata tengok orang ramai tengok K-pop, K-pop punya fashion kan. Rambut dia dulu dah K-pop style. Dia dah buat dulu abang kan? Dia dah buat dulu rambut style K-pop. So dari kecil kira abang dah biasa dengar dia nyanyi. Saya dia jarang menyanyi kat rumah. Dia jarang menyanyi kat rumah. Tapi itulah kalau nak tengok menyanyi macam nilah ada orang kata ada pementasan, ada apa barulah berpeluang tengok. Kalau nak tengok tu rambut licin mah berkilat. Saya rasalah Zack depan ni boleh cuba style ni. Jangan main-main eh. Tapi Zack perasan orang dulu-dulu dia memang particular. Dia punya rambut memang cantik, jaga betul. Okey, macam ni lah, Daya. Abang Aziz kata dia tak cukup karaoke tadi. Kita dah buka caller 1-800-88-1677. Tapi lagu mungkin, apa? Yes, mungkin Abang Aziz boleh jadi juri untuk orang yang nak nyanyi lagu legend. Lagu tu lah, lagu Suzana lah yang paling popular sekali. Okey, kita cuba sikit bang. So, at least diorang kat rumah tu nanti pitching tak lari, tempo betul. Okey, kita tunggu. Okey, ready? Okey, jom. Zak, kejap kita tunggu. Tunggu ada playback lagu ke? Ada. 3, 2, 1. Let's go. Dah masuk. Dah masuk. Suzana, marilah sayang kasih. Dengar. Suzana, engkau pilihanku. Ku merana jikalau tak bertemu. Oh Suzana, mengapa wajahmu muram saja? Kenapa muram? Seindah bulan tinggi di awan. Oh Suzana, mengapa wajah Kalau nak 1-800-88-1677 tinggi di awan. Guys boleh. Rasanya macam boleh nak tanding dengan Abang Aziz kan. Tapi tak boleh lah. Legend. Tapi kita abang kira jadi mentor lah. Saya bukan nak bertanding. Ini nak tengok pasal sebenarnya penyanyi itu. Saya kira setakat boleh dengar kalau sedap sama dengan arwah Raja Pop Jaya apa semua. Kira. Yes, kira. Boleh lah tu bang. Okey, terus call kami 1-800. Ha, okey, 1-800-88-1677. Kita nak Farouk. Kita nak Farouk. Kita tak nak cakap-cakap banyak. Call terus tu. Assalamualaikum. Suzana. Terus menyentuh. Sila tak sebut assalamualaikum bang. Terus saya mulakan. Okey, tapi bercakap tentang lagu Suzana dan juga lagu-lagu yang arwah ayah abang kan. Bagaimanakah relationship abang punya hubungan? Itulah. Orang kata tak ada yang baru, tak ada yang lama, tak ada yang baru. Okey, kalau nak tengok tu nama saya sendiri kalau kita Aziz M. Osman. Maksudnya 2/3 tak ada M. Osman. Nama saya ujung tu aja kan. Maknanya segala orang kata karakter, ciri-ciri apa memang tak banyak sikit di inspirasi ataupun dapat daripada mentor. Sebab dia memang mentor saya. Okey. Kita ada pemanggil sekali bang. Dah ada. Mentor bang, kita nak karaoke. Jom karaoke sekarang. Pagi-pagi buta menyanyi. Yes. Okey, let's go. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ni memang minat arwah bapak dia ni. Ya ke? Anak dia? Okey, boleh. Kita terus. Kita buat boleh. Kalau dia nyanyikan lagu-lagu bapak dia lama, sedap-sedap tu. Bagus juga. Baik juga. Tapi Mak Zainab mungkin boleh nyanyi sebab kita nak jom karok ni. Jadi itu lah. Sikit-sikit depan-depan. Okey, boleh? Boleh. Okey. Ada keluar sini kata kan? Okey. Lagu Suzana. Boleh, lagu Suzana. Cubalah. 1, 2, 3. Ready? Okey, jadi. Suzana, engkau lah gadis idamanku. Gadis idamanku. Engkau gadis idamanku. Ikut lirik. Suzana, engkau pilihlah. Kakak anda tak TV. Dia passion. Merana. Kalau tak bertemu. Oh Suzana, mengapa wajahmu
kurang saja. Terima kasih Puan Zainab. Walaupun Puan Zainab tak ikut lirik tu Puan Zainab, tapi macam mana, apakah pendapat Abang Aziz? Dia bukan tak ikut lirik aja, dengan melodi dia pun. Tapi okey lah Abang. Okey. Dia punya keinginan tu saya puji. Okay. Jadi kalau 5 tu saya bagi 2.5 bintang. Okey lah. Seterusnya. Okey, seterusnya. Seterusnya. Siapa ni? Pula? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Halo. Halo. Dia malu bang. Dia adakah malu. Ini Suzana? Suzana sebenarnya, Suzana tu nama adik saya sebenarnya. Memang nama adik saya. Tapi kebetulan, tapi lagu tu keluar dulu pun nama. Okey. Ada lagi. Ada bang. Cik Saka Suzana terus memanggil kat sana. Ya. Hello. Ya, dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak nyanyi lagu Suzana. Okey. Okey. Cik Zania okay, tadi Cik Zainab. Orang Sabah ni biasa. Orang Sabah suara sedap-sedap ni. Okey. Penyanyi ba. Okey. Go. Tunggu. Suzana. Okeylah. Power. Dah sedihlah. Dia orang semua dekat luar tu bang. Memang masih ada lagi lah roh-roh pop yeye semuanya bang. Maknanya tak pernah tinggal. Mungkin kelebihan lagu pop yeye ni mengikut pandangan saya lah. Kerana kita identiti kita walaupun lagu tu berbentuk orang kata lagu kugiran kan. Kugiran adalah singkatan daripada kumpulan gitar rancak. Itu jadi kugiran. Jadi kita punya lagu waktu zaman tu walaupun ada ciri-ciri macam Beatles, Cliff Richard dulu, tetapi kita ada lenggok Melayu. Suzana, marilah sayang adik. Cara, dia punya Melayu tu dia buat. Macamnya manja sikit tu. Cara ayah abang sebut Suzana. Dan abang tadi cakap buat lagu untuk adik kan? Untuk adik-adik lain, macam mana? Suzana. Tak apa. Sekarang kita ada caller. Hello. Mungkin caller selepas ini boleh duet kot. Boleh duet ke? Boleh duet. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Suara tu dah nampak jantan suara sejak tu. Ya. Okay. Siapa silakan. Abang boleh nyanyi, Abang? Boleh. Okay. Azizul. Abang Azizul Iswan. Boleh? Yeah, yeah. Okey, Bang. Sedia, Bang. Okey, jom. Satu, dua, tiga. Kejap. Okey. Okey, Bang. Jangan hampakan saya, Bang. Jangan hampakan saya. Okey. Suzana. Yes. Marilah sayang adik. Amboi. Lagi. Zana. Marilah sayang kasih. Terus lagi, Bang. Abang buka dulu. Tolong. Zana, jikalau tak bertemu. Yes. Oh, Suzana. Suzana, mengapa? Yes. Kamu muram saja, tiada seindah bulan tinggi di awan. Oh Suzana, mengapa wajahmu amboi. Wah, terima kasih Azizul. 5 bintang saya bagi Cik Azizul. Lima bintang. Yeah. Okey bang, so nampak ramai yang support Abang Aziz Osman. Alhamdulillah. Even your late father as well. So abang, apakah inspirasi abang untuk terus berkarya? Itulah mengikut daripada semangat daripada arwah bapa saya. Dia sampai hujung dia lah kan. Jadi dia teruskan hidup. Maksudnya kita jangan berputus asa daripada sekarang walaupun kehidupan ni ada biasa ada atas, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, turun, naik. Tetapi jangan kita berputus asa kemudian tu kita nak cuba cari benda lain untuk kita berlaku. Yang mana kalau kita cari benda lain kita kena start balik. Jadi mana kesilapan kita buat itu kita perbetulkan kemudian kita
kita teruskan kehidupan. Itu yang diajar saya. Hmm. Yeah. Jangan berputus asa dalam kehidupan. Okey. Terima kasih. Kita teknolah tu Jadi teruskanlah apa-apa saja yang anda lakukan, teruskan berkaya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak apa semua. Okey, tapi sebelum abang pergi, mungkin terlupa satu soalan penting. Apa? Perkembangan terbaru ada sekarang. Mungkin ada projek X-Ray 3 coming soon. Wow. X-Ray 3. Power. Saya kecil tengok abang. Ini pun cerita legend kan ni. Wow. Okey, terima kasih abang. Terima kasih. Ini baru 2 lagu, lagi 6 lagu ni lah. Kita tunggu nanti. Kita boleh karaoke. Boleh. Karaoke kita ada. Yes. Lepas kita ada apa? Kita ada karaoke. Karaoke, jom kita tengok. Tapi lepas ni lah. Saya aku ni lah. Terima kasih lah mic ni. Boleh buat balik lah. Boleh. Yes. Masih lagi bersama dengan Zack Merica dan Daya Bakar di Jibor Kompetia. Betul. Tadi kita dah sembang pasal karok lagu Pop Yeye lah. Okey. Dan banyak benda lagi. Abang Aziz kata tak cukup. 2 lagu dia nak 8. Sebab tu dalam Borok Kopitiam kita sambung. Tapi session lain pula. Ya, dalam kereta. Kita ada Tupanda nak tengok sikit lah. Dengar cerita siapa buat ni Tupanda ni. Siapa menyanyi dengan siapa ni. Lalu kita tengok sikit. Suara dia ni sedap. Jadi serimu dalam 5 waktu. Jika kau kuat percaya, akulah jodohmu, jagamu selalu. Aisa, Aisa nak pergi mana? Uber saya? Yelah. Jom masuk. Boleh eh? Allah, nervous. Saya nak pergi kalau dekat tu je. Boleh? Boleh. Kalau dekat tak apa. Saya tumpangkan awak. Alhamdulillah. Tapi sejauh mana, Aizan? Saya harap dekat di hati saya lah perjalanan awak ni. Wow, terus. Menarilah sayang di hari bahagia, di bawah bulan bintang, kasih kita berdua. Tapi sebelum tu Aizan single ke tak sebenarnya? Sekarang ni saya berkawan-kawan tapi kira macam adalah tu. Yalah, masih single lah. Saya sebab dia ada 2 status bagi saya. Iaitu yang dah berkahwin dan tak berkahwin. Itu je sebenarnya. Betul. So, buat masa sekarang ni yang special lah orang kata. Yang special? Yang special tu. Tak apa, Aizan. InsyaAllah doa-doakan saya. Okey, selain itulah kan, Fifi nak tanya siapa artis antarabangsa yang Aizan admire sangatlah? Saya rasa yang paling saya admire sekarang ni bukan seorang musician atau apa, dia just memang producer, saya rasa. Okay. Saya suka cara bekerja macam Max Martin atau Rick Rubin. Dan mereka ni adalah orang-orang belakang tabir. Yeah. Artis Malaysia, saya Yuna lah. Yuna! Saya rasa... Everyone loves her. Innuendo. Selamanya. Wow. Kita nyanyi sama-sama. Bila ku dengar suaramu nun di kalbu, ingin ku mengerti senyuman manismu. Aizat, Fifi jaranglah dengar Aizat nyanyi lagu irama Malaysia tau. Kalau Aizat belanja sikit boleh tak? Tipu dan daya menyekan maksud, budi dan harta merangkum noda. Tak puas boraklah Aizat. Okey, tak ada hal. Boleh. Okey, Fifi nak tahu. First thing first, bila Aizat baru bangun tidur, apa yang first Aizat akan buat? First, saya akan minum air and then terus bertapa. Wow, so healthy life eh. Bertapa macam mana tu Aizat? Solat ke apa ke? Yes, untung siapa pada dapat Aizat. Future wife saya. Take note. Cik.
ceritakan sikit pengalaman Aizat semasa Aizat bekerja dengan otak-otak kita yang masa Aizat jadi juri untuk AJL tu. Itu lah. Wow. Sebab at that time macam saya pun terasa macam sangat kecil, macam semut lah. Yeah. AJL being like the most very big number one rated show betul, kan betul, in Malaysia. Exactly. So saya rasa macam itu of course satu experience yang saya takkan lupakan. Yeah, this is my jam. Your jam, my jam too. Say, say. Instagram Aizat Amdan, yes. Official Twitter Muhammad Aizat Amdan, official Facebook Aizat Amdan. So korang boleh tengok update saya. Thank you semua yang following and thank you semua yang beri komen and semualah. Thank you. Yes. I love you guys so much. Thank you so much for supporting me Aizat Amdan and thank you Fifi dah sampai dalam saya. Dah. Ada patut dulu. Oh sini. Aizat, bila kita boleh borak lagi Aizat? Tak tahulah kalau let's ada rezeki lah. Kita ada jumpa. Rezeki kita akan jumpa lagi insya-Allah. Fifi akan menjadi Uber Aizat yang loyal. Cewah. Rajin-rajinlah lalu dekat area sini sebab ni di studio saya ni. Oh sini eh. Okey Aizat. Sebenarnya Fifi memang tak sangka jumpa Aizat lah. Hopefully kita akan jumpa lagi Aizat. You take care and all the best. Thank you so much Fifi. Random right. Gila. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Five. See ya. Bye. Wah, 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 Fifi bukan main lagi. Eh, Fifi, Fifi naik kereta dengan Aizat Amdan kan? Dayah. Zed nak bawa Dayah terbang pula. Terbang bersama pesawat. Ya sebuah kisah misteri, kau mungkin asyik, kau mungkin pernah ku kenal sebelum ini, resah gelisah dibuatnya. Bagai sebuah cerita cinta haru biru kelam jiwaku semakin kacau siang malam termimpi-mimpi pagi petang tercari-cari tiap saat ternanti-nanti kau masih tiada di sisi siang malam termimpi-mimpi pagi petang tercari-cari tiap saat ternanti-nanti kau masih tiada di adakah ini satu mimpi.
rasa bagai sebuah ilusi, ilusi mata. Mainan jiwaku semakin kacau, siang malam termimpi-mimpi, pagi petang tercari-cari, tiap saat ternanti-nanti kau masih tiada di sisi. Siang malam termimpi-mimpi, pagi petang tercari-cari, tiap saat ternanti-nanti kau masih tiada di sisi. Wow. Itu dah pesawat. Terus terimbas balik zaman Zek sekolah dulu. Yeah. Siapa yang tercari-cari, siapa yang termimpi-mimpi? Itulah. 10 tahun dah. Kita cari-cari, kita cari mimpi-mimpi, tak jumpa-jumpa. Ya yeah ke? Tapi sekarang dah jumpa dah kita. Jumpa ramai kat sini. Welcome, welcome guys, welcome. Terima kasih. Janganlah cakap teringat zaman sekolah. Terasa macam terasa tua. Terasa matang. Tapi jangan risau. Rupa still nampak macam muda. Muda. Rupa muda. Basis muda tak? Di main kahun pun muda. Tak nampak. Kesini sikit. Okey. Mungkin kita boleh buat-buat dulu nak. GP. Ya. Yeah. Okey, GP pagi-pagi ni boleh kenalkan kita rosak macam ni yang muda ni, muda. Saya yang paling muda sekali dalam hidup ni. Nama saya Muhammad Nizam bin Gamal, orang panggil saya Nizam. Okey. Nizam Camel. Okay. Nizam Camel, okey. Seterusnya? Nama saya Iban, orang panggil Kuduks. Kuduks. Nama Hirwan, orang panggil Kuduks. Okey, Kuduks. Kuduks. Yeah. Wow, okey, betul-betul. Sejarah-sejarahnya. Basis. Okey, saya Iman. Basis. Oh, lag. Macam basis biasa cool. Betul. Okey, yang kita punya vocalist di sini. Ya, GP lah, of course. Nama saya GP. Nama sebenar, boleh Google lah. Kat mana datang nama GP tu? Benda kecil. Mak saya panggil GP. GP, so orang ingat saya reka nama tu. Tapi nama tu memang daripada kecil mak saya panggil. Mak bapa saya panggil. Mak dia panggil dia P. Dia nak pergi haji kata. Oh, GP. Awak ni memang kecil-kecil memang duduk sekali kan? Saya kenal dia daripada tadika saya. Ya ke? Dekat padang-padang. Betul tu kau main-main ni? Betul. Ada satu sekolah. Masa kecil-kecil kita dah start jamming di studio. Masa tu umur baru 3 tahun. Gorgang-gorgang yang pagi ni. Muda pagi. Okay. So, Miraj ni best lah. Antara lagu dia. Zack simpan lagi tau. You guys thank you, the first one. Memang best. So, 10 tahun. Tahun ni, kita release Miraj 2008. Ada kita buat survey. Siapa masa korang dengar Miraj tu umur berapa? Ada yang cakap 8 tahun. Wow. Sekarang ni 18 tahun dia. Yo. So, kita macam... Masa tu kita umur berapa? Sebab tadi tu, Zack pernah tengok music video dia orang tau. Dia orang punya konsep lain. Pakai macam baju pilot semua. Memang lain lah. Tak, dia macam trendsetter jugalah waktu tu. Tapi pesawat ni, mana dapat nama pesawat? Okey, kita flashback balik lah. Flashback. Macam mana cerita dia, kita lepak kat mamak. Lepas tu kita fikir nama yang sesuai. Masa tu banyak band, nama orang putih. Okey. Ada nama apa? Macam-macam Stone Roses lah, cik. Metallica, cik. Kona-kona belok. So, kita fikir kita nak nama Melayu. Okay. Kita nak nama Melayu yang sesuai. Tengah lepak, terfikir nak taruh nama Datuk Iblis, kapal korek. So, macam tak kena kan? So, tiba-tiba lalu lah pesawat ni di udara. Kita tengah, nama pesawat ni macam macho kan, maskulin. Macho tak macho juga tu. Kita saya nak bagi tahu dekat anda semua yang rasa macam nak telefon lah pesawat. Boleh telefon kami. Yes, 1-800-88-1677. Aha, okey. So, kiranya nama tu sampai sekarang pun awak rasa puas hati dah pilihan nama tu. Sebab dia kena dengan muzik yang kita bawa. Kita bawa muzik yang macho, cik. Muzik yang laju dan bising. So, dia memang kena dengan kita orang. Dan setelah langsung kita bawa nama pesawat tu keluar negara juga. Orang pergi apa pesawat sebab orang ingat bagi Indonesia. Tapi cuba balik kaji-kaji. Pesawatnya asal di mana? Macam dari segi metaphorically dia, memang kita memang nak bawa muzik tu keluar. Nama tu memang kena lah. Macam kiranya lagu tu terbang bersama band. So, adakah kemunculan pesawat kali ini, tahun ini 2018, ada tour ke apa-apa ke? Kita baru je celebrate. Kita ada showcase mini dengan kita buat dengan band dari JB. Play Our Penis, 2 minggu lepas. Kita buat Miraj Kawan 10 tahun. So insyaAllah tahun ni kita akan celebrate Miraj 10 tahun yang besar sikit. Mungkin bulan 8, 10, 9 tengok macam mana. Bagus tu bulan birthday saya tu. Yes. Tiba-tiba. Baby baru keluar. Dia kira triple celebration. Bawa sekali. Boleh kena. So, lagu baru apa? Lagu baru. So tahun ni kita release lagu baru, Luluh. Then a new single coming out very soon. Dengan album baru.
Wow. Okay. So kita busy sikit tahun ni. Kalau cerita pasal lagu kan, sebab dah 10 tahun, adakah genre ada perbezaan ke? Baru ni ada something new ke? Oh, kita dah berubah dah sebenarnya. Setelah 10 tahun kan, semua dah rasa macam matang sikit. Okay. Tapi diorang pandai tau. Okay. Diorang kena pesawat, nama pesawat, membuatkan diorang semua boleh pakai baju pilot. Oh, makin lama makin internasional. Yes. Okay. Kita dapat sponsor. Nak pergi mana-mana, kita minta je. GP, kita ada caller GP. Oh, yeah. Dan terbang terus sampai kat rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putus. Siapa tu? Hello. Hello. Siapa ni pak? Siapa tu? Siapa bertalian? Nama saya Hakim. 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 Dia transit tadi tak sampai. Dia baru sampai. Baru sampai. Baru landing. Baru landing ya. Okey, silakan Hakim daripada Petaling Jaya ni. Jauh. Silakan Hakim, nak tanya betul. Tak tanya apakah apa ni perkembangan baru pasal bila nak release lagu-lagu baru ah. Okey. Okey. Itu saja. Hakim itu saja setakat ni. Buat masa ni itu sajalah. Jadi call balik, call balik. Okey, terima kasih Hakim. Yes. Kita tadi baru cakap kita dah release dulu, dah ada pun di YouTube, di Spotify semua, di digital platform dan radio pun dah start pasang alhamdulillah. New single lepas ni, lagu Melayu, betul lagu Inggeris. Okey. Dan album akan datang tahun ni. So lagu ada campur lah, ada Inggeris. Kita masih mengekalkan tu. Kita dah memang dah keluar English Malay. Sebab bila kita buat lagu Inggeris pun alhamdulillah sambutan pun menggalakkan, so kita try attack. Sebab kita pergi, kita punya target nak main keluar Malaysia. So kita akan teruskan macam itulah. Pendengar-pendengar pun sekarang dah bijak tau. Kalau kita dapat tengok sekarang ni, ni music video baru lah JP. Ni lama. Ini lama. Cerita filem Kill. Lagu Rapuh. Soundtrack. Filem Kill. Ada legend Allah. Tapi muka dia masih sama lah tengok tu. Ini kat mana ni? Ini macam landing kat tempat lain lah, terlambat punya flight lah. Flight okay, macam pesawat sendiri kan, lagu-lagu pesawat ni banyak untuk OST ke drama saja atau bagaimana? Kita tak ada macam memang fokus kat situ saja. Kita buat lagu yang kalau boleh semua orang nak dapat rasa. Lagu berkenaan ringan juga. Kan. Tak pernah letak target lah. Lagu iklan ada. Kalau alhamdulillah setakat ni penerimaan daripada bahagian-bahagian corporate tu memberangsang kan. Okay. So kita terima je lah. Macam dengan hati terbuka. Daya, macam basis dengan drama kita kat belakang ni macam relax. Okey, tak apa. Dia relax tapi kita ada pemanggil. So, okey, mana tahu dia orang boleh jawab soalan betul, ke apa. Betul, okay. Siapa di sana? Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya. Ini Mosley dari Lahadat Sabah. Sabah. Jauh tu. Ini jauh-jauh. Saya macam cakap dengan yang handsome boy lah sekarang. Yang di depan ni. Yang depan ni? Okey. Teruskan, soalannya. Kalau boleh saya cadangkanlah kumpulan tersebut menyanyi mendatangkan lagu-lagu 60-an lah, cantik lagi. Sebab orang-orang Sabah saya rasakan di Malaysia lah, seluruh Malaysia ini minat dengan lagu-lagu 60-an. Diberi nafas baru. Itu saja ke Cik Musli? Ini apa saranannya lah. Saranan kira dia punya cadangan lah. Lagu-lagu cadangan saya lah, saranan saya lah kalau boleh. Okey, terima kasih Cik Musli. Assalamualaikum. Terima kasih. Duduk sini jawab, duduk. Jom yang belakang. Cuba. Kalau cerita pada pembuat lagu 60-an yang diberi nafas baru, kita pernah buat satu kompilasi dengan beberapa band-band tanah air juga buat lagu P. Ramli. Jadi itu yang pertama lah kita buat. InsyaAllah akan datang juga, kita terbuka juga untuk cadangan-cadangan dan lagu-lagu. Okey. Lagu-lagu lama lah. Saya nak tanya soalan cepu mak cik. Silakan. Kalau lagu 60-an ni kan, lagu apa yang korang macam suka? Lagu nostalgic. Sikit lah. Jipi-jipi sikit. Saya risau. 60-an. Tak tahu lah. Mungkin Razmi saya suka 60-an ke? Razmi 60-an. Cuba. Sikit. Sikit. Lagu nostalgia. Tak kisah. Sikit pun tak apa. Pakai baju kancing lah suasa. Pakai mari babalah Melaka. So maknanya tak stick dengan satu genre lah. Kita try infuse kan muzik-muzik kita sendiri. Kita masih ingat dengan muzik tradisional kita. Kita cuba masukkan elemen-elemen tu dalam muzik yang kita lah. Okay. Jadi kita buat style muzik pesawat. Kita memang always dream of gunakan semua elemen-elemen daripada band lama dalam muzik kita. Tapi as you know, benda tu actually bukanlah senang. Sebab dia punya signature sound, dia punya dari segi dia production dia. So benda tu semua makan masa. So of course kita akan cuba jugalah. Alhamdulillah. Okay, baik. Untuk semua yang
baru minat pesawat. Hari ini cakap best lah pula pesawat ni. Dan juga peminat-peminat Tegar. Okey, beritahu lah Instagram ni apa semua follow sekarang. Ah, silakan. Suara paling emas. Sila. Kita ada macam-macam lah. Instagram, Facebook, apa ni. Tumblr. MySpace semua ada. Tapi senang, kita semua link-link tu semua ada dalam kita punya website. Okay. www.pesawatmusic.com. Alright. Pesawat Muzik tu M-U-S-I-C. Ya. Okay. Alright. Jadi korang semua boleh follow dan support. Okay, yes. Right? Teruskan. Nampak kayaknya band indie ni makin naik. Dia dah naik balik, musim dia dah kembali. Almost there. Okay, by saying that, because kita agak happy juga sebab lately ada banyak band-band lama yang keluar. Exactly. So, excited. Yeah. Tentu, pesawat pun nak keluar kan. Memang best lah, Dayak. Okay, sekarang ni Lulu ni. Kita tak sabar dah, nak tunggu Lulu ni. Jadi, buat anda semua terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan satu, dorang dah share. Kita pun nak share juga. Yes. Borak Kopitiam, jangan lupa follow. Betul. Ya. Kita ada Instagram, kita ada Facebook. Kita ada Twitter. Yes. So, you guys boleh terus share. Dan jangan lupa setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad 7 pagi hingga 9 pagi. Yep. Dan terima kasih kepada anda semua yang setia dengan kami daripada 7 pagi tadi. Bangun. Celik, buka mata. Dah buka mata, dah terus bersenam dengan kita. Berkaraoke dengan kita, macam-macam lagi. Dan minta maaf kalau ada mana-mana salah terkasar bahasa. Ya, terus dengan Borak Kopitiam every weekend. Okay, Anoba. Okay. Tahu tak apa? Tak tahu. Minggu depan istimewa ada satu yang Jumaat Jumaat depan kita ada bahasa Tagalog. Wow. Lapit mga kaibigan nan ma kini kayo ako imong dalan dalam balita. Ano yon? Itu minggu depan Jumaat minggu depan. Kita cakap. Yes. Lepas tu kita ada artis nostalgic kita. Siapakah pula beliau? Kalau nak tahu, macam-macam korang boleh kena follow Borak Kopitiam punya Instagram, semua social media untuk update terkini lah kita orang punya semua. Tak boleh miss. Jadi sekarang kita nak terbang kembali. Tak ada transit terus. Yes. Bersama dengan pesawat. Yeah. Dengan lagunya Lulu. Terima kasih. On you guys. Thank you.